Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain yang belum masuk, ayo segera masuk, waktu kita terbatas. Kita mulai saja ya. Yang lain kita tunggu ya. Sambil kita menunggu, kita mulai saja. Yang mungkin ketinggalan nanti bisa di rekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pagi ini. Ya, pagi ini seolah kita akan lanjutkan pada pertemuan ini, masih di wazan fa'ila yaf'alu. Antum perhatikan buku antum di halaman 59. Ya. Halaman 59 wazan fa'ila yaf'alu. Kita kemarin sudah lewati pembahasan fa'ila yaf'alu dengan bina sahih. Insyaallah pada hari ini kita masuk ke pembahasan mahmus, dan Ustaz harap juga kita bisa selesaikan sampai dengan mudhaaf ya. Untuk karena mungkin akhir November ini kita sudah masuk ujian praktek. Ya. Jadi kita coba bahas sekali pertemuan 2 atau 3 bina ya. Ini sudah berapa? Ya, 9 orang yang hadir, yang lain segera. Antum perhatikan di situ tasrifan dari madi mudhari, masdar, masdar mimi, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, amr, isim fi'il amr, fi'il nahi ya. Yang dibahas adalah mahmus. Baik. Yang dibahas adalah mahmus. Ya, yang kita bahas adalah mahmus. Ya, antum perhatikan di buku antum. Ya, perhatikan kembali di buku antum. Untuk wazan pertamanya perhatikan dari kata adina. Ya, mahmus adalah apa? Mahmus adalah fi'il yang binanya memiliki huruf hamzah. Nah, di sini hamzahnya terletak pada mana? Fa'il, yaitu pada awal itu. Azin, adina. Adina. Ya, fa'ilnya adina itu fa'ilnya adalah hamzah, adina. Kemudian menjadi ya'zanu. Ya'zanu, yaf'alu. Yaf'alu. Fa'ilnya sukun ya. Yaf'alu. Kemudian masdar, jika antum perhatikan di tabel berikut, masdarnya semua di sini setelah disebutkan. Ya. Jika kita mengikuti wazan, itu wazannya adalah fa'lan. Ya, di sini dia sudah disebutkan semua, itu masdarnya masdar sima'i. Ya. Masdar sima'i, kebanyakan masdar adalah kebanyakan masdarnya adalah masdar simai sini, mulai dari iznan, dari adina. Nanti kita lihat lagi asima menjadi isman. Untuk masdar mimi itu masih mengikuti wazan maf'alan ya, ma'dhanan. Kemudian fa'ilnya adinun. Nah, adinun
Adinun, hamzahnya dimatkan, dipanjangkan hamzahnya menjadi adinun, ya, tanda panjang di sini mat adinun, ya, fa'ilun. Maf'ulnya maf'ulun ma'dhunun. Kemudian amr, amarnya idan, idan dari mana? Perhatikan, dari mana? Dari mudhari. Mudhari yang mudharahnya dihilangkan, kemudian ditambah hamzah wasal. Hamzah wasalnya ini barisnya menjadi kasar. Kenapa? Karena fa'fi'il dalam mudhari, fa'fi'ilnya mana? Fa'fi'il ada huruf dal. Huruf dalnya di mudhari'nya berbaris fathah. Jika huruf ain fi'il tadi, afwan, jika ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasrah pada mudhari, maka hamzah wasal pada amar berbaris kasrah. Menjadi idan. Nah, ini kenapa menjadi ya? Yang hamzah tadi menjadi ya, itu perubahannya karena hamzah wasal yang merupakan tambah untuk amar tadi berbaris kasrah, maka untuk menyesuaikan penyebutannya, memudahkan penyebutannya, maka hamzah yang fa'fi'il hamzah tadi, yang fa'fi'ilnya ada hamzah tadi, berubah menjadi huruf ya, ya, ya sukun, idan, ya. Nah, dinahi berubah kembali menjadi la ta'dan, la ta'dan. Maksudnya apa yang berubah, maksud Ustaz? Hamzahnya berubah kembali menjadi hamzah yang berbaris sukun tetapi, ya, la ta'dan, la taf'al, la ta'dan, ta, ta mukhatab, ya, la ta'dan, la ta'dan, ya, dia kembali menjadi hamzah karena tidak ada iskal lagi, tidak ada masalah lagi ketika penyebutannya. Ini tadi dia menjadi ya, berubah untuk menyesuaikan dengan hamzah wasal yang berbaris kasrah, ya, la ta'dan, ma'dhanun, ma'dhanun. Ya, coba perhatikan semua di bukunya, ya, di halaman 59. Halaman 59, ya. Halaman 59. Kemudian athima. Athima ya'samu isman, sama dengan antum perhatikan yang di atas. Adina dengan athima, ya. Fa'ila, ya. Sama-sama masih fa'ila. Kemudian mudhari'nya ya'danu, yang athima menjadi ya'samu, yaf'alu. Masdarnya apa? Ithman, ithman, itu sima'i. Kemudian masdar mimi ma'thaman, maf'alan. Fa'ilnya apa? Athimun, ma'thumun untuk maf'ul. Kemudian itham, la ta'sam, ma'thamun. Ya, begitu seterusnya untuk azifa, untuk asifa, ya, sama. Nah, coba sekarang asina. Asina coba arsha. Coba arsha di tasrif arsha. Ya, arsha coba asina. Tasrifkan arsha. Ya. Mi'sanun, alatnya enggak ada di sini, ya, enggak ada. Asina apa artinya? Beruban, alat untuk membuat jadi beruban kan enggak ada. Ada alatnya, Arsyah? Ada. Enggak ada kan? Nah, taip, sudah bisa dipahami, ya. Taip. Sekarang Ustaz ambil dua lagi. Ashiba. Ashiba. Siapa ini? Ini 17 orang baru hadir, ya. Ashiba coba. Davi. Davi coba Ashiba. Mana? Ashibun, maksyubun, isyab, la
Baik, barakallahu fiik. Terakhir asiha. Amar. Coba Amar. Asiha. Saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi antum ikuti saja wazan yang di atas, ya, wazan yang di atas. Dan untuk yang sudah ada di situ berarti dia tidak mengikuti timbangan, ya. Dia simai, ya, simai. Masdar, masdarnya simai. Apa maksud masdar? Apa maksud dari masdar itu sendiri? Fajri. Biar saja. Masdar itu apa Fajri? Fajri? Mana apa antum? Video antum? Coba Fajri. Mana dia Fajri? Coba Fajri. Apa maksud masdar itu sebetulnya? Jadi bisa dipahami apa itu masdar? Masdar. Isim pekerjaan berarti da isim pekerjaan untuk mudahnya itu contohnya di sini asafan apa jadi maksudnya asafan jadi apa maksud asafan itu asaf dari kata asifa artinya berduka cita. Jadi kalau asafan apa? Asifa tadi fiil. Ya, asafan jadi masdar dari isim. Jadi apa asafan itu? Bagaimana menjelaskannya? Contohnya begini saja. Asifa, contohnya Asifa ini, Asifa berduka cita, misalnya dia sebagai kata kerja, Asafan itu adalah kata yang adalah isimnya, kita ambil dalam contoh, dalam kalau kita untuk memudahkannya dalam bahasa Indonesia, misalnya apa? Bersih, membersihkan contohnya. Kita ambil kata bendanya, kata bendanya apa, isimnya apa? Apa? Akhiran ke-an aja ya. Apa? Contohnya jadi kebersihan. Nah itulah masdar itulah yang dimaksud dengan masdar ya. Ya apa tadi antum buat definisinya, saya apa, Fajri? Kata benda yang menunjukkan. Halo Fajri, mana Fajri? Jadi masdar itu adalah kata adalah isim yang menunjukkan kata benda atau kata benda abstrak yang menunjukkan terkait dengan pekerjaan tertentu ya. Seperti ini asafa, asafan yaitu duka cita ya, duka cita. Baik, kita lanjut ke sigot, penentuan sigot. Buka di halaman 60-nya. 60-nya buka tentuan sigot. Ya'dhanul ustadu at-talamida liqira'ati al-majalatil islamiyah. Ya'dhanul ustadu at-talamida liqira'ati al-majalatil islamiyah. Guru tersebut mengizinkan para muridnya membaca majalah Islamiyah, majalah Islami. Ya'dhanu di sini adalah sigot dari apa? Dari antum perhatikan cirinya berbaris dhammah pada akhirnya, pada lam fi'ilnya. Kemudian diawal dengan ya mudhara'ah.
Ini merupakan ciri dari sigot fi'il mudhari, ya, sigot dari fi'il mudhari. Sehingga ya'danu adalah fi'il mudhari. Kemudian asyirku billahi ismun kabirun. Asyirku billahi ismun kabirun. Syirik kepada Allah adalah dosa yang besar. Ismun ini adalah kata, adalah isim. Kenapa? Akhiran dengan dhammatain. Isim ada yang ditasrifan, isim ada isim maf'ul, ada isim fa'il, ada isim masdar, isim zaman dan makan, ya. Zaman dan makan diawali dengan mim. Masdar mimi diawali dengan mim. Maf'ul diawali dengan mim. Nah, kalau isim fa'il sesuaikah ini? Tidak, ya. Huruf depannya fa'ilnya tidak ada dimatkan. Tertinggal adalah isim masdar. Ini adalah masdar ghairu mim. Masdar yang bukan mim, ya. Ini mana dia? Nah, ini dia. Isman atau ismun, ya. Syirik kepada Allah adalah dosa yang besar. Kemudian azifatil qiyamah. Azifatil qiyamah. Azifatil qiyamah. Asalnya ini azifat al-qiyamah, dihidupkan menjadi azifatil, dihidupkan untuk memudahkan menyambung penyebutan, menyambung dengan alif lam ini. Azifatil qiyamah. Asalnya azifat ta ta'nis. Ya, ta-nya sukun di sini. Nah, dia sukun, ada ta ta'nisnya karena apa? Karena al-qiyamah di sini fa'ilnya adalah muannas. Ya. Sehingga ini adalah bentuk apa? Fi'il madhi, ya. Jadi kata azifa. Nah, azifa itu kan jika dhamir fa'ilnya wa. Nah, untuk hiya muannas kan al-qiyamatu. Tuh, ini kan muannas. Hiya. Dan dhamir fa'ilnya hiya. Hiya bagaimana tasrifan yang sudah antum pelajari, ya? Azifa, azifa, azifu, azifat. Nah, ini azifat, ya. Azifatil dihidupkan sukunnya tadi untuk memudahkan menyambung dengan berjumpa dengan huruf alif lam. Jadi azifatil qiyamah. Taib. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian la ta'saf. La ta'saf. Fa inna ba'dal 'usri yusra. La ta'saf adalah la-nya diikuti dengan ta muhattab, berarti ini la na na nahi, la larang, la yang menunjukkan larangan. La ta'saf, sehingga ini adalah sigot fi'il nahi. Janganlah berduka cita atau janganlah bersedih. Fa'inna ba'dal usri yusra. Sungguhnya sudah kesukaran adalah kemudahan. Kemudian al-khamis, adal ma'u asinun. Asinun. Ya. Hadal ma'u asinun. Hadal ma'u asinun. A-nya ada mat. Sehingga ini apa? Ciri dari isim fa'il untuk mahmuz. Asinun. Hadal ma' hadal ma'u asinun. Air tersebut berubah. Tadi di sini disebut dia beruban. Ini bukan beruban, tapi berubah, ya. Diganti ini, ya. Berubah, bukan beruban. Asinun. Hadal ma'u asinun. Taib. Natruk al-baqi, kita tinggalkan dulu yang ini. Kita masuk ke fa'ila yaf'alu mudha'af. Ya, fa'ila yaf'alu mudha'af. Ya. Fa'ila yaf'alu mudha'af. Perhatikan bukunya di halaman 62. Apa itu mudha'af? Apa itu mudha'af? Arsyah lagi. Apa itu mudha'af, Arsyah? Halo. Ya, mudha'af. Baik, di sini adda yang mana? Berarti kalau diuraikan itu bagaimana? Adda kan dia sama. Diuraikan berarti bagaimana? Asalnya itu apa?
kan a, ya adada taib adada taib nah adda mudhaf adalah fi'il yang bina ya bina fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama seperti ini adda asalnya adalah adada ya adada mudhari'nya ya addu ya yaf'alu kemudian addan ma'addan addun addun nah ingat untuk mudhaf semua mudhaf rata-rata fa'ilnya sama antum tambahkan huruf mad pada fa fi'ilnya kemudian kemudian ain dan lam fi'ilnya tetap ditasydidkan ya adun ya ni adin ya ya ad ad adun ya taib adun kemudian ma'dudun maf'ulun baru di maf'ulnya diuraikan ain dan lam fi'ilnya maf'ulun ma'dudun nah ain fi'ilnya kan dad ya kemudian lam fi'ilnya juga dad jadi ma'dudun kemudian untuk amarnya adda ya adda ya kemudian la ta'adda ma'addun ma'addun dan seterusnya sampai yang di asa demikian ya basya zabba dhanna asa ya untuk fa'il maf'ulnya amarnya nahinya diikuti saja yang di adda tadi ya untuk masdarnya untuk masdar yang ghairu mim untuk masdar ghairu mim untuk masdar ghairu mim dia semua sima'i di sini ya addan untuk adda basya basyasyatan zabba zababan dhanna dhannan ya dan seterusnya kemudian untuk fa'il fa'il yang simai hanya dikata ladza dan mazza. Perhatikan. Ladzi menjadi dia tidak sesuai dengan timbangannya yang adun tadi ya, adun. Tapi dia di sini bukan ladun tapi ladidun, ladidun. Ya. Kemudian mazizun, ya. Karena ini terkait dengan sifat, ya, sifat, sehingga dia lebih kalau kita mengikuti timbangannya ini lazizun dan mazizun ini dia sifat musyabbahah, dia terkait dengan sifat, nah, sehingga dia dikecualikan. Nah untuk yang lajjan itu ya lajjun mudhari'nya, kemudian masdarnya apa lajajan. Masdar miminya malajan fa'ilnya apa? Lajun maljujun lajja la talajja malajun malajun tip kemudian untuk yang berikutnya coba saya tanya kembali Adrian coba yang ladza Adrian Ladza. Maludun. 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 Coba ulang. Maf'ulnya apa? Maf'ulnya, maf'ulnya. Maf'ulnya apa? Maladun la maldudun. Kan lad ya kan terus madia lazza la talazza malazun طيب ya kemudian aji aji yang mazza 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 ya mazu hmm mazza
mana ainnya? Kan asalnya apa? Mazza, asalnya apa? Mazaza. Jadi kan enggak ada ain di situ. Mazu, ya. Mazza. Mazazun, mamazun, 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 ya, baik. Masa, arik. Masa ya, Ustaz? Ya, masa. Masa, ya mas, ya masu, ya. Masad. Mamasad. Ya. Masun, mamsusun. Masalah, kamasa. Ya. Mas. Mam. Mama, mamasun. Ya, taib. Barakallahu fiik. Kemudian kita lihat ke sigot. Terakhir kita lihat sigot. Lihat ke sigot, tentang sigot. Ayuhal muslimuna aqdus sunnata bin nawajiz. Ya. Ayuhal muslimuna aqdu. 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 Aqdu ini ada apa ini? Waw jamaahnya. Berarti ya ini sesuaikan muslimun kan jamak. Aqdu as-sunnata bin nawajiz. Asalnya aqdu. Aqdu. Jadi sini apa? Aqdu yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Di sini ada ayuha, tanda nida, tanda memanggil, menyeru. Berarti dia adalah menyeru, memerintahkan dia. Ya, memerintahkan berarti terkait dengan fi'il amar. Addu. Addu, addu, addu. Ya kan? Ini adalah untuk domir antum, kum. Ya, addu. Wahai kaum muslimin, gigitlah sunnah, peganglah sunnah erat dengan gigiram kalian. Taib, karena waktunya sudah terbatas sekali, yang untuk yang ini coba antum sampai 5 carikan sigotnya, ya, terjemahkan dan tentukan sigotnya. Begitu juga tadi yang sisa 2, ya, yang ini sisa 2 aja, yang ini sisanya 4, ya, coba antum cari masing-masing. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya ini ada berapa orang yang hadir? Ada 22 orang. Bentar ya. Naufal Rafi. Ammar. Ustaz ya, Ustaz absen antum dulu, jangan keluar dulu ya Ustaz, mau absen antum sebentar. Fahri, Arsa, Arik. Arsyarik Arham. Aduh. Taib. Afif. Afif baru muncul. Afif. Faiz.
Faiz dan Muhammad Hakim Taib. Taib, itu saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz harap pada pertemuan berikutnya jam 10 sudah ready semua ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.